Saudara Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, pada Jumat siang mengunjungi kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Rombongan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, tiba di kompleks wisata Candi Borobudur sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden Jerman selanjutnya melihat kondisi candi dan menyempatkan untuk naik ke Candi Borobudur. Menurut Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Ristek, Hilmar Farid, Presiden Jerman merasa takjub dengan kemegahan Candi Borobudur dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah melakukan konservasi candi dengan baik. Selain itu, dibahas pula tentang pertukaran teknologi antara Jerman dan Indonesia untuk upaya konservasi Candi Borobudur. Tapi kelihatan tadi Presiden asik mendengarkan cerita ya dari teman-teman tentang makna dari Borobudur, relief-relief, tentang perjalanan kita bersama, jadi banyak diskusi tentang sejarah juga yang tadi.